Berikut ini cara untuk yang namanya screenshot di HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin screenshot, langsung saja berikut ada berbagai cara. Pertama, kalau yang biasa kan pakai tekan tombol volume bawah dan tombol power bersamaan, itu ngambil screenshot juga. Selanjutnya kalian bisa tarik seperti ini, itu ada menu screenshot di sini. Nah, pilih pada sudut kiri bawah icon screenshot, tangkapan layar, tangkapan sebagian, tangkapan bergulir atau screenshot panjang yang ini. Jadi kalau kita ketuk satu kali dia screenshot full seperti itu. Bisa juga dengan cara buka pengaturan, pilih fitur spesial, pilih smart panel, nah aktifkan tombol ini, tarik dari samping tahan, nah itu ada screenshot yang ini. Kemudian bisa pakai yang namanya aksi dan gestur, di bawah ada tangkapan layar, aktifkan screenshot 3 jari yang ini. Nah, seperti itu, silakan dicoba.